ada salah satu kejadian yang begitu, kejadian yang begitu sangat tidak peri kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, teman-teman. Bicara tentang aparat kepolisian itu diatur dalam undang-undang nomor 11 tentang Polri. Bicara tentang pasal yang kita tegakkan, bagaimana aparat kepolisian meningkatkan sebagai pelindung penyayang masyarakat. Terus kenapa kemudian aparat kepolisian pada hari ini kita melihat tidak ada kemanusiaannya? Manusia adalah manusia, bukan hewan, itu mahasiswa. Ibu dan bapak kami memberikan peluang untuk kami mencari pengetahuan di tanah baik, agar bagaimana pengetahuan kami kita berdiri dan kita tegakkan. Pengetahuan kami adalah tidak sembarang pengetahuan, kebenaran harus ditegakkan. Kita maju satu langkah dengan bila kebenaran dalam hati baik, itu hukum Islam yang terjadi. Kita mundur satu langkah, teman-teman. Mudah kita mundurkan satu langkah itu adalah sebagai murtad dalam Islam, pengkhianat namanya. Nah, pada kesempatan hari ini, biarlah darah kami mengalir di kota baik. Aspirasi rakyat, darah rakyat yang keluar di tembak, di babi buta, kalau macam hewan anjing. Apakah pantas orang manusia memperlakukan manusia, kawan-kawan? Tidak. Bagaimana, kawan-kawan? Itu tidak pantas. Tuhan saja, Allah saja mengasihi. Apalagi manusia. Aparatur kepolisian yang sesungguhnya, sepengetahuan kami, sepemahaman kami adalah lahir dari rakyat, lahir dari mahasiswa yang memperjuangkan kehidupan rakyat demi keutuhan negara, demi keutuhan pemerintahan. Rumah saksi agar sekiranya tetap pada satu barisan, bahwasanya kita harus ingat gerakan yang kita bangun pada hari ini adalah gerakan yang terkonsolidasi, gerakan yang kemudian dicoba untuk digerakkan secara masif. Maka dari itu, sekali lagi saya ingin himbaukan kepada seluruh masa aksi, apabila ada satu atau dua orang yang mencoba untuk memprovokatori gerakan kita, maka hanya satu kata, saudara-saudara, yaitu lawan mereka. Mereka adalah aparat negara, diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, bahwa mereka harus menjaga, melindungi, dan mengayomi kita. Bukan sebaliknya, bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, bahwa seluruh masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan pandangan-pandangan di muka umum. Maka dari itu, kami meminta kepada aparatur kepolisian agar sekiranya tidak mencoba untuk memprovokasi gerakan kami, tidak mencoba untuk menghentikan gerakan kami, karena kami sudah sesuai aturan 3x24 jam kami sudah masukkan surat permohonan pendampingan aksi. Maka sudah seharusnya kalian sebagai pendamping aksi mendampingi, menjaga, dan melindungi aksi yang kami bangun pada hari ini. Jangan biarkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang sudah berusaha untuk mengganggu aksi kita bersore hari ini. Best of the best.
The best.